Video siswi berseragam SMP mengendarai mobil bersama sang pacar viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Video tersebut terekam dan direkam oleh siswi SMP berhijab di mobil pacarnya yang juga masih SMP. Kamera tersebut diarahkan ke sang kekasih yang sedang menyetir mobil sendiri. Padahal keduanya masih mengenakan seragam SMP yang berarti usianya belum mencapai 17 tahun. Sehingga belum mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM. Kemudian dalam video berikutnya tampak siswi SMP itu mendapatkan kado dari pacarnya saat ulang tahun. Maksud kami salah satu kado merupakan merek yang cukup mahal. Video sepasang murid SMP mengendarai mobil sendiri itu pun viral di media sosial. Menanggapi video tersebut, Sony Susmana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, mengatakan dirinya prihatin dengan kelakuan orang seperti yang ada di video tersebut. Menurut Sony, ada orang tua yang tahu dan bangga jikalau anaknya bisa mengemudi. Namun ada juga orang tua yang tak tahu artinya si anak colongan belajar mengemudi tanpa diketahui. Terlihat pada video tersebut, anaknya terlihat tak kompeten dalam mengemudi, terbukti dari tak memakai sabuk pengaman. Selain itu, dia juga membolehkan penumpang membuat konten di depan airbag yang berisiko cedera parah jika meledak.